pembicara yang terakhir, Bapak Wali Kota. Kita buka pintu dan menyerahkan bukti. Mari. Okay. Itu ya. Satu, dua, tiga. Nama ini kunci. Mama bawa. Berapa orang lah masuk sini? Anak ada 5 orang. Sebentar ini, nanti yang lainnya kita tambahkan gitu. Kurang ya. Kami berterima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati, dan juga tapi Bapak dan kita sudah selalu membantu Bapak dan juga juga Tuhan Yesus Bapak untuk bisa membantu orang lain seperti Yesus seperti kita. Ya, Mama dan berdoa supaya ketum kerja benar, ketum kerja jujur, ketum punya hati memperhatikan saudara-saudaranya ya. Ya. Kenapa Pak ini kita punya tugas, kita punya tugas untuk membantu kita saudara-saudara ya. Puji Tuhan sebelumnya, puji Tuhan. Biar Pak Wali sudah bantu Mama. Biar sudah bantu Pak Wali untuk Mama. Kenapa Pak? Ini Tuhan yang terkasih untuk Mama. Ya. Sudah, waktu dulu kita lihat kan rumahnya memang kurang layak toh, jadi kita membantu. Ini kan pemerintah punya bantuan ya, pemerintah memperhatikan semua saudara-saudara yang tidak beruntung di kota ini. Nah memang ada bantuan-bantuan yang lain yang diberikan secara pribadi ya. Ya, kenapa Mama? Oke, ya kita. Lihat ini di sini ada kamar mandi. Ini ada kamar lagi satu, ada kamar mandi di sini. Nanti ada embernya, ada ini, ya. Ini datang rumah cuci. Rumah lama, Mari, beta serahkan ini Mama sementara. Ini ada bantuan. Ada foto di depan. Mari Bapak dong. Bapak lu cuma masuk lihat dalam kok. Foto bersama. Terima kasih banyak kepada Mama Femi yang hari ini bersukacita menerima bantuan rumah ala kadarnya dari pemerintah Kota Kupang. Dan pembangunan rumah ini adalah bantuan asli dari pemerintah Kota Kupang. Sedangkan di dalamnya kan ada tempat tidur, ada
ada kasur, ada kursi, ada spray dan sebagainya itu semua adalah bantuan-bantuan pribadi, ya. Dari banyak saudara-saudara kita yang punya hati untuk membantu saudara-saudara kita di Kota Kupang. Dan itu semua adalah uluran tangan dari mereka-mereka yang punya niat untuk melihat saudara-saudaranya tidak beruntung di kota ini. Ada dari Papa Tino, ada dari Ibu Hilda, anggota DPD RI, ada Pak Herman, Heri juga membantu kita. Dan banyak saudara-saudara kita yang lain yang juga ikut terlibat dalam membantu saudara-saudara di kota ini. Terima kasih banyak, dan selanjutnya saya kembalikan ke MC untuk acara.